Meski di masa pandemi virus corona, sejumlah warga etnis Tionghoa Kota Balikpapan melakukan ritual pemandian patung dewa dan dewi pada Jumat pagi. Seperti yang terlihat di Kelenteng Guang Demiao, salah satu kelenteng di Kota Balikpapan, sejumlah pengurus kelenteng tampak memandikan patung dewa-dewi menggunakan masker. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di masa pandemi COVID-19, pengurus Kelenteng Guang Demiao mengumumkan akan melakukan pembatasan umat yang akan melakukan persembayangan hingga 50% dari daya tampung. Nanti-nanti nggak ada masalah karena pengurus saja kan. Yang jadi masalah yang nanti imleknya ditempatin lah sesuai dengan anjuran pemerintah, ya toh paling 50%, ya toh lebih antri di luar. Persiapan untuk menyambut imleknya udah berapa persen kira-kira? Nggak bisa dideteksi. Soalnya kan pandemi ini ada yang nggak berani datang. Atau datangnya juga bergantian, yang pasti bergantian. Sementara budaya barongsai dipastikan tidak ada agar tidak terjadi kerumunan orang yang menyaksikan atraksi barongsai. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.